Pak Tomo lagi. Sponsorin? Di. Emang mau buat nih? Kerennya? Waduh, saudara Fani ini adalah mereka memantau wilayah dulu, mensurvei dulu, kemudian setelah mendapatkan TO atau sasaran pagi harinya 04.30 atau menjelang subuh, mereka eksekusi sepeda motor tersebut. Mereka melakukan user 2, kebetulan pelakunya yang satunya masih anak-anak, jadi kita perlakukan anak-anak sebagaimana mestinya. Terus kemudian setelah mereka mengambil kendaraan, itu dia dorong sampai ke daerah Bura, di Gabru. Kemudian sampai di Gabru, mereka bingung, akhirnya motor itu disimpan di kebun tebu. Dimasukkan di dalam kebun tebu. Siap setelah mengambil Terus tiba-tiba kok punya kepikiran ngambil gitu loh. Sebelumnya kan kamu nggak pernah ngambil loh. Kenapa tiba-tiba pengen ngambil? Itu awalnya saya punya cita ini status untuk ngambil. Tapi ini kan sudah kamu rencanakan. Iya. Kamu kan tamen satu kan sudah survei. Terima kasih. Punya keberanian ngambil gitu loh. Karena di situ sepi pak. Apa karena apa kamu butuh duit atau apa? Pakai apa? Buat apa? Buat jajan atau buat senang-senang? Senang-senang apa? Ya buat berjajan, buat keluar sama teman. Oh, buat jajan. Judi online? Enggak. Oke. Okay. Sasarannya kok tahu di situ setelah muter-muter yang kosong di situ? Iya. Gitu. Iya. Rencanamu ngambil di mana sebelum di sini sebenarnya? Ya ada sih lah, cuma berputar doang, terus ada itu kosong. Terus besoknya paginya baru kamu eksekusi itu ya? Iya, paginya baru saya eksekusi.